Okey, kita tengok soalan nombor 5. Cuma Mama Z tak pasti nombor 5 ni dia ada tak 5B. Sebab kita tengok bila ada 5A, sepatutnya akan ada 5B kan? Tapi dia tak ada tu. So, ya ini tak apalah. Kita jawab yang mana ada ya. So, kita tak pasti 5 tu ada pecahan ke tidak. So, oleh kerana jawab soalan B dah tak ada, jadi Mama reject lah. 5A ni reject sebab nombor 5 kira ada satu soalan saja. Okay, the amount spent by university student for lunch in a day at a local cafe is normally. Okay, kata kuncinya ialah distribute. Lepas tu aneh-aneh. Normally distributed. Mean rasio. Standard deviation RM2. Didapati 2.5%. Pelajar ni dia membelanjakan duit lebih daripada RM12. Jadi dia suruh cari average spending of the university student. So Mama Z nak bagi clue di sini ialah nama lain kepada average ini merupakan nilai mean, iaitu nilai mu. Okay, itu nama lain kepada average spending of the university student ni sama dengan nilai mean. So kalau kita berjaya cari nilai mu tu, maka dapatlah kita jawapan nombor. So, kalau ikutkan susunan soalan, so yang ini akan menjadi soalan A lah. Yang ini akan menjadi soalan B. Okay. So, maklumat yang kita ada ialah X bertabur secara normal, mean dirahsiakan, kemudian nilai standard deviation 2, tapi Mama Z kena buat macam tu. Sebabnya, lokasi yang diduduki tempat warna kuning ini merupakan nilai bagi variant dan kita cuma ada maklumat tentang standard deviation. Okey, kemudian Mama Z sambung, it is found that more than 12. So Mama Z buat probability more than 12 ni dia bagi 2.5%. Okay, so 0.025 macam tu. 1, 2, oh tak salah. So 0.025. Okay, 0.025. Okay, kemudian kita tahu bahawa apabila tajuk normal ni, kita tak akan guna huruf X, kita akan guna huruf Z. Jadi Mama Z buat pertukaran di sini, P, Z, iaitu 12, kita tolak dengan mean yang kita nak cari tu, perkan dengan standard deviation kita ialah 2. Okay, dan nilai ini bersamaan dengan 0.025. Okay, semasa kita nak pecahkan ni, semasa kita nak menghilangkan nilai probability yang ini dengan yang ini sepasang kita nak hilangkan, kita kena kenal pasti sama ada dia berada di kawasan kanan ataupun dia berada di kawasan kiri. Jadi di sini Mama Z tunjuk sedikit lakaran. Okey, lakaran bell shape kita. Dan kita nak kenal pasti adakah nilai kita itu berada di sebelah kiri ataupun berada di sebelah kanan. Penting ya ini. Okey, so kita baca sekali lagi, lebih besar dari 12. Kalau mama ambil belah yang lebih besar itu belah yang warna hijau,
maka pelajar kena tengok logiknya di sini. Okey, logiknya di sini yang Mama Z Loret ni, logik tak keluasan itu bersamaan dengan 0.025. Kita tengok dia dah langgar tiang kosong tu. Biasanya kalau dia langgar tu nilainya lebih daripada 0.5 lah. Jadi kedudukannya bukan je berada pada garisan hijau. Okey. Jadi kita tengok garisan yang sepatutnya. Okey, sekejap Mama Z undo. Okey, dia tak boleh undo eh. Oh, boleh. Okey, maka Mama Z boleh katakan dia berada di garisan tadi yang negatif kita kata dah tak boleh kan? Okey, so yang positif pula. So, kalau Mama Z loret warna biru di sini, okey, keluasan biru ni logik 0.025. Yang biru ni logik. Yang tadi terlalu luas. Jadi apabila pelajar hilangkan kedua-dua nilai probability kiri dan kanan, ia ini tinggal lagi 12 tolak dengan min per dengan 2 sama dengan positif. Dan Mama Z nak cari nilai tu dalam jadual 4. So kita tengok jadual 4. Okay, sekejap saya ambil buku statistik. Saya nak tengok table 4. Okey, saya nak cari 0.025. Okey. So nilai yang Mama Z merahkan ini, okey, yang merahkan ini dia ada sedikit typo untuk awak nanti bila exam final nanti, kalau nilai itu kena, maksudnya kita akan menerima jawapan apa yang ada dalam buku statistik masa exam. Eh? Kalau kita akan follow jawapan ni. Okey, tapi jangan risaulah. Kita akan tolong kira untuk pelajar yang ini. So, Mama Z nak cari 0.0. Okey, 0.025. Okey, dia berada di sini kalau pelajar boleh tengok. 0.025. Table ni table 4, muka surat last sekali, 0.025, dan nilai bacaan Mama Z ialah 1.96. Okay, 1.96. Okay, so Mama Z buat kat sini 1.96 positif eh. Jadi, bila Mama Z kira 12 tolak min sama dengan 1.96 ni, sekejap. Okey. 1.96 ni kita darab dengan 2. So, dapat nilai ni. 3.92. Jadi, min kita 12 tolak. 12 tolak answer. Dapatlah kita 8.08. Sebab ni duit kan? RM8.08. Okey. Cuma Mama Z nak buat sedikit pembetulan. Okey, sedikit pembetulan seandainya soalan ditukar. Buat masa ni Mama Z dapat soalannya 2.5%. Ini soalan yang Mama Z dapat. 2.5%. Dan berkemungkinan besar MJ akan tukar yang ini menjadi 2.6%. Kalau soalan ini ditukar kepada 2.6%. Okay, 2.6%. Maka jalan kerja kita nanti Mama Z akan buat sekaligus lah, sebab Mama tak dapat green light daripada kawan Mama Z lagi. Okay, tapi sebenarnya kalau ikutkan soalan asal tu, ini jawapan dia. Nilai average dia RM8.08. Okay, nanti Mama Z akan buat satu lagi jawapan kalau last minute kawan Mama Z tukar kepada 2.6%. Okay, buat masa ni Mama, as it is, Mama guna apa yang ada. Okay, kemudian Mama Z jawab soalan yang B pula. Find the probability that
a randomly chosen university student spends between RM7.50 dan juga RM10. Jadi macam mana kita nak jawab soalan macam tu? Okay, so kebarangkalian RM7.50 kemudian RM10. Okay, macam biasa kita akan buat perubahan sedikit. RM7.50 tolak dengan yang kita dapat tadi. Per dengan 2. So sini dah jadi huruf Z. RM10 tolak dengan RM8.08 per dengan 2. Okey. Mama Z dapat probability. Ya, ini kena kira sedikit. 7.5 tolak 8.08 per dengan 2. So situ Mama Z dapat negatif 0.29. Negatif 0.29. Z, okey, belah kanan. 10 tolak 8.08 bahagi dengan 2. So Mama Z dapat 0.96. Okay. Jadi gambaran kita sekarang, kalau kita tak boleh menghafal dan kalau boleh jangan hafal, kita sebenarnya nak kena faham. Sini kosong kan, jadi automatik yang ini negatif 0.29 dan di sebelah sini adalah 0.96. Kawasan yang kita nak cari sekarang adalah kawasan yang warna biru ni. Okay, kawasan biru. Dan Mama Z lorek kawasan yang lain, warna kuning. Satu lagi warna hijau. Kita kena faham konsep dulu. Yang kita kena faham ialah, okay, kuning campur biru campur hijau sama dengan 1. Kita mencari nilai biru. Biru sama dengan 1 tolak kuning tolak hijau. Itu analogi dia. Jadi apabila nak cari kawasan biru sekarang ni, biru sama dengan 1 tolak kuning tu adalah probability Z kurang dari negatif 0.29. Tolak dengan kawasan hijau, Z besar dari 0.96. Okey, oleh kerana kita tak boleh baca nilai kecil, Mama Z akan tukar menjadi Z besar dan nilai itu akan jadi positif. Sebab Mama Z pantulkan pada paksi simetri itu ya. Okey, so ya, ini Z besar dari 0.96. Okey, kita akan baca buku statistik kita. 0.29 Sekejap kita cari buku statistik 0.29 0.29. Mama Z ambil belah sinilah. 0.29 3859 3859 tolak. Okey, kita nak cari 0.96. 0.9 ni 0.9 6 kat sini. 0.1685 1685. Okey, so jawapan akhir kita ialah 1 tolak 0.3859 tolak 0.1685. So jawapan kita ialah 0.4456. Okey, ni jawapan seandainya soalan yang dia tanya dekat sini ni, okey, kalau dia tanya tu adalah 2.5%. Okey, tetapi Mama Z tengok kalau dari segi skema jawapannya, sebenarnya soalan ni macam dia nak tukar. Kawan Mama Z macam nak tukar value tu. Jadi Mama Z kira jugalah. Kot-kot tiba-tiba pelajar dapat soalan terkini, dia tukar jadi 2.6. So Mama Z nak kira lagi sekali kalau soalan tu ditukarkan. Okay.
Okey, ya ini special case eh, sebab kita tak tahu ni. Sebab kita nak raya jadi kita tak dapat info yang terkini lagi. Okey. X bertabur secara normal, mean dan sini adalah 2 kuasa 2. Probability X more than 12 kalau dia tukar kepada soalan 0.026. Langkah kerja macam biasa, kita nak kena tukar menjadi Z, 12 tolak mean per dengan 2 sama dengan 0.026. So, Mama Z dalam proses nak menyahkan nilai proba di sebelah kiri dan juga proba di sebelah kanan. Okey, kalau ikutkan lukisan, nanti Mama Z akan dapati kawasannya berada di sebelah kanan. So, tandanya nanti adalah positif. So, kat sini dia akan jadi 12 tolak dengan min. Okey, kita perkan dengan 2 sama dengan positif. Okey, positif. Mama Z nak cari 0.026 kalau ada. Kalau ada 0.026. Okey. So kita dapati nilai tu pun ada dalam buku statistik. Ha ni 0.026 1.9431. Okey, 1.9431. 1.9431. So kita boleh dapatkan nilai min yang pertama Mama Z buat 2 darab 1.9431. Kemudian Mama buat 12 tolak answer. So jawapan Mama Z ialah RM RM8.11. Ha. Dan ini menjawab soalan yang pertama. Dia tanya tentang average. So nilai average bersamaan dengan mean. Kalau 2.5%, RM8.08. Kalau 2.6%, jawapannya RM8.11. Okey, kemudian jawapan yang bawah pun akan, jawapan yang B pun akan bertukar juga. So, probability Z RM7.50, X kemudian RM10. Dia berubah sikit jugalah ya. So, yang ini dia akan jadi P 7.5 tolak dengan 8.11 per dengan 2. Ya, ini dah jadi huruf Z. 10 tolak dengan 8.11 bahagi dengan 2. Ha, macam tu. So, Mama Z dapat probability iaitu 7.5 tolak 8.11 bahagi dengan 2. So Mama Z dapat negatif 0.31. Negatif 0.31. Ha, sini huruf Z. Kemudian yang sana 10 tolak dengan 8.11 per dengan 2. So Mama Z dapat 0.95. Kalau kita rujuk gambar rajah yang sama, kisahnya memang sama saja. Awak akan dapat yang ini adalah 1 tolak probability Z kurang dari negatif 0.31 tolak dengan probability Z besar dari 0.95. Sama dengan 1 tolak, kita yang ini kita kena tukar jadi Z lebih besar dari 0.31 tolak probability Z besar dari 0.95. Okey, kita baca buku stat. So, dapat 1 tolak 0.31. Okey, 0.3. Ini 0.31. 3783. Okey, Mama Z tulis dulu. 0.3783 tolak Mama Z cari 0.95. 0.95.
Ni 0.95 1711. 0.1711. So jawapan akhirnya ialah 1.03783 0.1711. So Mama Z dapat jawapannya 0.4506. Okay, so Mama Z dah ready dengan dua set. Okay, dua set jawapan untuk soalan nombor 5. Dia panjang sikit tu sebab Mama Z takut ada correction pada soalan. Jadi Mama Z kira dua-dua tu ya, anak-anak didik sekalian. Yang pertama Mama Z ganti dengan 2.5%, yang kedua 2.6%. Okay, kalau soalan tu diubah last minute, maksudnya dua-dua jawapan Mama Z dah terangkan. Okay, semoga pelajar boleh faham apa yang Mama Z terangkan. Selamat study. Okay, jangan lupa study walaupun sambut Aidilfitri.